dengan suara yang aneh, melepaskan sayap malaikat yang ingin terbang dan tak kembali ke mural ini. Berkah akan jadi tua, juga batu merah sepanjang hujan, dan yang suci akan jadi hijau. Dan di langit El Gerko yang tak fana, mungkin tak mengerti kenapa cinta adalah sedih yang tersisa, seperti remah pada meja pagi hari. Kita menunggu malam dengan HP yang diam. Mungkin akan jatuh bunyi tidak bersama dering yang dimatikan. Dan cinta kita bersembunyi di ujung bahasa yang tak dilanjutkan. Di mana entah mendaku waktu dan ruang. Dan kita akan berkata-kata dan akan berpura-pura mengertinya. Aku akan tugur sepanjang malam di puri tua itu, Dulcinea, menjaga mimpimu meski kau tak pernah ada. Jalan putih, bulan putih, fajar jauh aku sendiri, seperti tonggak sebelum gempa. Kutulis sajak yang lelah, mungkin di panah dingin seperti somnambulis terakhir, yang menempuh pasir sepanjang malam dari tingkap itu, Dulcinea, dengan kesesedih kata-kata. Jarimu menandai sebuah percakapan yang tak hendak kita rekam di hitam selatan dan gelas savoir non blanc yang akan ditinggalkan. Di kiri kita kena menyusup dari laut di jalan para kelasi malam seakan-akan biru. Meskipun esok lazuardi, katamu. Aku dengar kita kenal kegaduhan di aspal ini. Kita tahu banyak hal, kita tahu apa yang sebentar. Seseorang pernah mengatakan kita telah disandingkan sejak penghuni pertama kita Yahudi membangun kedai. Tapi kau tahu aku akan melepasmu di sudut itu tiap malam selesai, dan aku tahu kau akan pergi. Kota ini, katamu, adalah jam yang digantikan matahari. Muhammad. Pada gerbang batu dan taman tak berpagar, kau menunggu 5 menit, 7 menit, tinggal gemetar, mengisi teka-teki silang, sampai seseorang datang dari tikungan yang dingin. Melambai, hai, hai, kau tak akan lama, tak akan lama di sini. Kau pun merunduk, hanya kau simak kalimat yang hilang bentuk. Kenapa, tuan, lupa? Saat itu, kau dapatkan kata baru. Sepatah, bukan, bukan, amnesia. Tapi kau ingin pergi juga, terburu, takut, karena tak ada sinonim. Untuk selamat tinggal, lupanya. Pada suara burung terbang dari rumput. Hanya ada sesuatu yang seperti kotak putih, yang tak akan terisi seperti ruang di antara angka arloji 5 menit, 7 menit, ketika huruf tumbuh panjang, tajam seperti sembilu aur putih. Rites of Spring, karya Gunawan Muhammad. Tari itu melintas pada cermin, bagian terakhir ritus musim. Gerak daun, paras putih, tapak kaki yang melepas lantai. 23 tahun kemudian, di kaca ia temukan wajahnya, sendiri, terpisah dari ruang, lekang seperti warna waktu pada kapur koreografi. Tapi ia masih ingin meliupkan tangannya. Aku tak seperti dulu, katanya. Tapi di fragmen ini, kau memerlukan aku. Aku, hantu salju. Suaranya pelan, seperti decak tulang. Ketika di ruang latihan itu, tak ada lagi adegan. Hanya nafas. Mungkin ia masih di sini. Pasar loak, jejak timpa menimpa, menghapus kau dan aku. Mengingat kau mengikatku. Pengalaman adalah karpet tua. Anakku, pompa-pompa, gambar urap, gambar Yesus,
kamus-kamus, gaun malam, dan horden panjang. Di mana dulu ada sebuah rumah, di mana kita tak ada, kita tak punya. Di mana seekor parit mungkin mencoba bernyanyi, dan seseorang tutup pintu. Dengar papa, aku tak kembali, takkan kembali. Kenangan adalah seperti manik-manik yang ditawarkan peniup harmonika itu. Butir-butir putih yang teruntai, tak berkait. Sebuah montase, sederet huruf morse. Selamatkan kami, kami tenggelam. Percintaan yang tak ingin jadi hantu dalam mimpi malam. Perpisahan adalah sebuah isyarat kematian. Orang tua penjual kaca itu berkata dan bertanya, siapa kita sebenarnya? Mengapa? Pada sebuah pulau, badai hanya pulang gema. Di sini, seperti rata pulau dari karang-karang Kambria yang gelap, pantai mengengakan rahang, menelan waktu yang datang bertubuhkan gelombang. Tanah melur eukaliptus, sejarah menembus. Pada batu kapur tua, ia menyusun sumber itu, yang akhirnya tak ada. Beratus tahun kemudian, ia pun kembali. Jejak, karak, sisa, tanda, fana, barangkali tak fana. 15 tahun lagi, ia tak akan di kamar ini, seperti warna biru pada gorden yang dihisap matahari. Tapi, ia mungkin akan bisa menyisakan merah meja dengan bekas nikotin pada amplop terakhir. Jam yang tersembunyi dari Tuhan, yang tak membuat ia yakin, salahkah ia yang tak begitu percaya pada salam, atau sekedar suara di atap kamar itu. Kalimat pelan-pelan, yang akhirnya hanya hujan, mungkinkah hujan? Apa yang diharapkannya tentu bukan hujan. Ia hanya tak ingin berpisah dari nyanyi murung. Sebuah lagu berhasil pada selo yang setengah serah, yang terapung-apung sentimental di luar pada pucuk pohon. Dan gerak awal sejumlah mendung, sefose, sefose. Mungkin ia kangen sebenarnya, tapi aku malu katanya pesimitis pada telegram yang mungkin mengetuk. Dari luar itu, dari gerimis yang berkata 15 tahun lagi akan ada seseorang di kamar ini. Ia memandangmu dari jauh, sebuah teleskop tua yang tak akan kelihatan. Seseorang yang sedikit so tahu tapi maklum, pejalan cahaya yang sebenarnya takut menyentuhmu. Itu sebabnya nak, pada sebuah sore, ia bertekad pergi ke pohon tumbang itu. Tempat kau pada suatu hari duduk, tak ada jejak di sana. Mungkin tubuhmu selamanya tak menginjak bumi, seperti capung dengan mata yang tak tampak dan sayap yang bergetar berulang kali. Ia tahu tanganmu menatinjang, berkeringat, tapi ia tak akan berani menghambur ke depan menawarkan akhir yang lain. Ia hanya akan kembali memandangimu dari jarak yang tak tentu. Merasa makin tua, merasa makin jauh dalam ruang yang memuai, meskipun ia tetap sisipkan teleskop itu di sapu jaketnya. Sebenarnya, sejak tahun itu, sejak ia melihatmu terdiam di depan pintu itu, ia sudah ingin berkata, lihat, aku tak menguntitmu. Tapi, ia tak pernah yakin kepada siapa ia berkata. Ia cuma yakin suaranya tak mengejutkan. Hanya jam itu di tanganmu yang selamanya mengejutkan.